tengok diamond tadi. Aduh, hai. Pak Cik Eng bagi ke diamond kit saya. Nak berapa? Korang ni semua nak diamond. Cuba buat Pak Cik ketawa sekali. Kenalannya Pak Cik dah seminggu tak ketawa ni. Kecuali yang tadi tu je ketawa. Pasal apa tadi tu yang Pak Cik ketawa tadi tu? Orang AFK. Ha? Siapa? Tak, yang Pak Cik gelak tadi pasal apa eh? Ada benda yang Pak Cik gelak tadi mencuit hati sangat. Ya Allah, siapa first blood ni? Ada orang AFK je, balik. Siapa AFK? Escobar. Astaghfirullahaladzim. Escobar, kenapa Escobar masuk kalau dah AFK? Pak Cik rasa Escobar tertidur lah. Escobar jangan main lagi eh. Boleh tak? Rafa? Oh, Rafa bangun, Rafa bangun, bangun, bangun. Bangun Rafa. Main lah. Eh, dia main lah. Itu main tu, itu main bukan AFK lah. Tolong sikit Rafa. Oh Rafa, kenapa duduk dekat dalam tower tu je? Cuba gerak. Oh, bateri habis. Korang tak baik korang ni. Trik cakap di AFK. Tak baik, dosa tu. Korang tu elok je. Pakcik tak pandai main support eh? Siapa? Saya. Hang tak pandai. Hang tak pandai belajarlah. Hang ni bersatu. Habis hang tahu main nak membunuh je kerja dia. Cuba main sekali-sekala mendalami jiwa support tu. Pakcik, dia bunuh saya lagi. Itulah. Kamu kalau dah support tu, kamu janganlah kamu ingat nyawa kamu tu. Nyawa kamu tu kuat. Dia duduk, dia bersembunyi, licik. Dia membantu orang support. Kalau kamu duduk nak membunuh dia, tak adalah dapat. Liu Miang. Oh, apa benda lah aku buat lah, melayan diorang ni. Miang mengamuk, Cok. Miang mengamuk. 4-0, ha? Cok. Ni apa main ni 4-0 ni tak? Ada hyper ni. Kamulah jadi hyper. Astaghfirullah. Yelah hyper. Kuat tu tengok Firu, Fit ni. Faris tu, ha. Ya Yo-O je tadi Aldous. Lepas tu, lepas Aldous tu dah tak ada apa dah. Gone. Itulah namanya jagoh di kampung sendiri. Lepas habis perlawanan, okay, ni kadang pergi ke sistem lagi. Okey, masuk, masuk, masuk. Kamu, kau masuk tu, masuk mesti masuk kepada orang yang betul. Marksman, okey. Tapi tengok marksman tu macam mana dia berani tak ke depan. Kalau setakat marksman tu telur tak ada, tak payah. Sekali je masuk. Kalau dia sekali lagi dia kalau masuk dia tak ada apa-apa, tak payah main. Tak payah masuk dah next time. Dia masuk tinggi bil. Ha, kau masuk dekat tank lagi elok. Macam tu. Pakcik, kalau marksman pakcik tu dia tak berani bila pakcik masuk dia ke belakang, memang itu kali terakhir lah aku masuk kat dia. Lepas tu tengok je. Tengok je dia mati. Dah tak payah nak tolong macam tu. Ha, macam tu. Tapi bagilah peluang juga. Sebab terlalu awal kan. Lama-lama. Ha.
Okey. Tapi Tigreal tu kau masuk tu apa dia punya benefit dia? Tak tahu lah. Astagfirullah. Kau masuk lah dekat fighter ke bagi close to enemy. So. Pakcik and Dante. Ni pakcik tengah menanda ni student-student ni. Aku dah tolong dah macam-macam tolong. Bagi format lah apa. Assignment macam tai juga. Menghantar astagfirullahalazim. Memang orang. Ini kan kalau aku jumpa dia aku lenyek-lenyek tapak kaki kat muka dia tau. Gigit dia okey. Ha? Tak budak-budak ni. Kalau kalau jumpa dia aku masukkan dia muka dia dalam kain. Tahu tak apa? Usahkan orang tau. Dah nak kena baiki assignment ni satu hal lagi. Bukan sikit-sikit. Kita kena makan. Kena tingkat tu. Hei, senang kalau dia tak ada hantu. Ini apa? YouTube apa ni? Orang dia aku tahu. Pakcik dah buat kerja ni. Jangan kacau pakcik. Aduh. Korang ni. Korang ni buatlah pakcik ketawa sikit. Ini kat TikTok. Ceriakan hidup pakcik. Cuba ni ceriakan. Seronok lah sikit dengar ni. Ya Allah ya Tuhan aku dah kenapa dua je Aril. 2.10 ni teruk sangat ni. Siapa yang coklat jari pak cik masuk? Pak cik ni. Dah homeboy pak cik. Salah dah. Tak itu malas pak cik nak habis. Malas pak cik nak ulat. Ulat kau sakit hati je. Kenapa tiga bayi pakcik? Bukan salah dia juga. Dia pun tak macam malas nak main. Sebab dah orang tu suruh pakai Tigreal, dia recall lah. Sebenarnya bukan salah dia. Lambatlah. Sebenarnya pasukan tu tak ada chemistry. Awal. Okey. Asap. Kejap lagi Arif, kamu main jungle. Pak cik jadi support. Kamu tengok pak cik jaga kamu. Atau main marksman. Kalau kamu mati je, pak cik salah. Itu konsep dia. Ini tidak. Dia biar terkangkang dia punya tu. Tak jauh dari kenapa? Ya Allah, tak kuat. Main apa? Dua. Cuma tebal. Hei, tak faham. Isteri pitching. Sorry. Pitching ada problem. Video isteri. Survey ni macam CBT dia banyak. Survey. Ya Allah, tuan 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 tuan. Kenapa tu? Aduh. Factor severe lah tu. Terlalu cepat ya. Important to Paris. Faris dengan Escobar rehat eh.
permainan agak teruk ya. Nasib, tapi Faris pakcik bagi satu peluang lagi sebab 4.3. Escobar dah tidur. Teruk ya. Coklat-coklat ni makan coklat je kenapa? Kalau dah tahu coklat ni macam pakcik ni kan. Dah tahu ni. Main tank, main support. Ya. Betul. Cepatlah pakcik. Kenapa Nana pergi situ pula? Oh, Nana. Okey, bagus. Nana. Nak. Ui, budak-budak. Cepat sini Aril dengan pakcik. Boleh. Ha, pergi. Dah. Si Faris tu jangan, dia dah tidur dah tu dah. Amir masuk. Amir pun tak nak masuk. Tak tidur lah. Dah. Cepat bintang di baru. Aduh. Hai. Kenapa tu? Chocobit di situ. Okey dah. Kita lawan. Bateri habis, pakcik. Bateri habis. Oh, okey. Tak apa. Kamu rehat. Belilah baru bateri. Astagfirullahaladzim. Oh. Nak beli kan ya? Tengok dulu. Okey ni. Pakai jaga kamu ni. Ataupun pakcik pakai ni. Ha. Pakcik pakai ni menangis semua orang. Pakcik dah buat dah. Membahagiakan. Yang ini je. Ish, tak payahlah nak cakap.